Halo semua teman-teman, balik lagi sama gue Mas Gip. Di video kali ini kita ketemu lagi di konten GTA 5 ya, bersama Bapak Budi. Ini Bapak Budi teman-teman mau jadi tentara ya guys ya. Dan sebelumnya dia menjadi seorang intel. Lihat pakaiannya tuh rapi banget. Dan di video kali ini gue mau bikin dia masuk ke militer GTA 5 teman-teman. Oke, kita bakal ikutin beberapa pelatihan dari tentara ya, dan masuk ke dalam tim khususnya guys. Tapi sebelum mulai jangan lupa di like dulu teman-teman videonya, dan lupa subscribe juga yang belum. Oke, kita langsung aja nganterin si Bapak Budi ini ke tempat latihan. Ayo lari. Kita lari ya teman-teman ya, karena kita kan seorang tentara. Kita lari Bapak Budi, let's go Bapak Budi. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai dengan berlari berkilo-kilometer ya guys ya. Dan di depan sana adalah pintu markas militer. Karena Bapak Budi ini sebelumnya itu kerja sebagai intel polisi teman-teman. Kalian bisa lihat pakaiannya udah rapih banget. Dan sekarang dia mau pindah profesi guys, menjadi seorang militer di kota Los Santos teman-teman. Kalian bisa lihat ya. Sengaja gue pakein dia jas karena takutnya kita dimarahin kalau pakai baju biasa guys ya. Dan kita bakal mengikuti beberapa pelatihan yang ada di markas militer ini teman-teman ya. Kita bakal lihat latihannya kayak gimana aja sebelum kita diangkat menjadi the real militer teman-teman. Nah ini dia, let's go. Kita sampai. Oke. Oh langsung tuh sama jenderal. Oke. Tuh kan training program katanya. Oh ada simulasi teroris, ada invasi teroris teman-teman. Oke. Kalau gue nyelesain program ini, gue bakal masuk ke sektor X agency. Oke. Kill all enemies. Oke, kita bakal ngelawan beberapa teroris di sini sebagai simulasi ya guys ya. Oke, siapin senjata dulu. Oke, nice. Sabar. Ayo naik, brother-brotherku. Ayo, naik. Kita pakai mobil aja guys. Mati lu semua lu. Oke, nice. Ada di sana. Oke, mati. Mati nggak dia? Oke, mati ya. Nggak mungkin Gilindes nggak mati, guys. Oke, di sana ada lagi. Nice. Ini tantangannya, teman-teman ya. Pelatihan pertama sebelum kita masuk ke X program katanya tadi. Masih hidup. Nice, mati. Ada di sana lagi. Dan ini gue didampingin ya sama beberapa tentara. Tuh lihat, ada 3 tentara guys. Ini mah langsung tabrak aja kawan. Oke. Masih ada di sebelah sana. Gue tahu sih pakai apa sih guys. Ada tank, sayang kalau nggak dipakai teman-teman. Kita pakai tank aja lah. Ayo brother, ada yang bisa masuk nggak? Ayo naik satu. Bisa naik nggak? Lah kocak dia ngumpet. Cerot, mati. Cerot. Ayo guys. Dia nge-stuck di situ. Oke, mati aja lu ya. Mana lagi nih? Oke, sebelah sana ada lagi teman-teman musuhnya. Kita kejar. Alright. Gila, kita pelatihan langsung pakai tank gak tuh? Ini first pelatihan loh teman-teman. Udah pakai tank aja. Maaf bang ya, nggak sengaja bang. Mati loh. Oke, nice. Udah pada mati. Di mana anggota gue tadi, guys? Kalian di mana guys? Lah hilang. Ya udah gue sendiri aja lah. Sisa 4 lagi teman-teman. Saya bakal datengin mana musuhnya. Udah di sana. Cerot. Gak kena. Mana sebelah sini nih? Oh di dalam sini teman-teman. Mana dia? Itu dia. Itu dia guys. Oke komandan. Bentar komandan. Ada komandan guys. Udah mati. Tinggal di sebelah sana nih. Belum nih. Nah itu dia di depan. GG enggak tuh latihan pakai tank teman-teman. Oh mati. Kena moncongnya guys. Oke mantap ya. Lihat ya. Gue bisa pukul tentaranya pakai ini moncongnya teman-teman. Lihat nih. Gak kena lagi. Hoki gak kena.
Nggak mati tapi dia guys ya. Coba gue lindes mati nggak ya? Oke, okay. Otomatis metong ya. Tinggal satu lagi teman-teman. Ini dia, langsung aja kita lindes, cerot. Oke. Okay. Well done. Well done. Oke, kita masuk sektor X katanya. Kita bakal jadi top secret government mission. Oh, nama gue XX49. Oh, sekarang jadi intel tentara, teman-teman ya. Oke. Misi pertama. Oke, mission pace. Gila, musiknya GG banget. Buat kalian yang pengen nonton gue main game lain, bisa subscribe channel gue yang kedua ya, teman-teman. Alright, teman-teman, kita berhasil ya. Si Bapak Budi melewati training dari tentara. Dan sekarang kita udah masuk ke dalam X. Tim X ya, guys ya. Tim X. Oke, sekarang kita dapat misi pertama, teman-teman. Menjadi seorang intel militer, guys. Nah, ini dia first mission. Oke, siap, Jenderal. Oke. We have intel of their current locations. Okay, siap. You are to eliminate the terrorist threat of the area. Now move out. Okay, ternyata di sekitar sini ada teroris, teman-teman. Ada teroris. Dan sorry jenderal, sorry, maaf jenderal. Okay, sekarang kita bakal menuju lokasinya, teman-teman, sendiri aja. Karena di sana itu udah ada intel katanya yang mencari tahu lokasi musuhnya, teman-teman. Okay. Kita bakal langsung OTW aja, nggak ganti baju ya, langsung aja kita menuju lokasinya, teman-teman. Oke guys, ini dia lokasi sudah dekat. Kalian bisa lihat ya di map ada merah-merah, itu dia terorisnya, teman-teman. Kita lihat sebanyak apa. Oke, apakah di rumah ini? Ah, itu dia, itu dia. Aduh, langsung ditembak. Rilika bro, Rilika, mati loh. Oke, sabar, sabar. Gue sendiri loh guys ini guys. No no no, cabut cabut. Mau kebakar mobilnya. Sabar 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 sabar. Nice. Alright, mati semua. Let's go. Mana lagi, mana lagi, mana lagi di depan. Oke, mati. Ada dua lagi teman-teman. Ini dia misi rahasia ya. Misi rahasia jadi agent. Oh, di dalam. Kita bikin dia kaget. Mana lo? Cerot. Nice. Oke, masih ada teroris di beda lokasi di rumah itu, teman-teman. Oke, mungkin biar mereka langsung mati, gue punya cara. Gue punya cara, guys. Kita bakal tembak ini ya. Granat launcher. Trot, mati. Kita tembak grenade launcher guys, let's go. Oke, nice, terus, terus, terus Budi. Harusnya pada langsung mati sih, harusnya ya. Oke. Oke, masih tersisa teman-teman. Kita bantai-bantai aja. Kita bantai-bantai. Nice, mati, tinggal satu. Di mana dia, di mana dia? Oh ini, trot. Masih ada. Kill the bunuh sisa teroris dan pemimpin mereka. Oke, masih ada di sana, teman-teman. Let's go, kita pindah lokasi. Ini anggota gue pada kemana ya? Gila, gue dikasih misi sendiri doang gak tuh? Gigi banget ya si Budi, guys. Siapa di sini nama papanya? Oke, ini dia. Markasnya ya. Turun, turun, turun Budi, turun Budi. Wait, wait, wait. Di mana musuhnya? Gak kelihatan. Ini mah langsung aja guys, tembak aja beginian. Trot, mati. Di mana musuhnya guys? Gak kelihatan. Oh ini, mati loh. Macam-macam sama agent Budi ya. Macam-macam dia sama agent Budi guys. Mati lo semua, kebakar lo, hah? Sini lo maju lo. Trot, gak kena lagi. Dikit lagi teman-teman, nggak kena dong. Bisa-bisanya miss guys, nembak. Nice.
Satu lagi. Masih ada teman-teman. Masih ada. Ada di mana dia? Cerot. Oke. Pemimpin dia. Oh, belum. Pemimpinnya di belakang. Kita bacok teman-teman. Kita pakai kapak. Sabar, pemimpinnya ada di sini. Tuh di atas. Itu di atas dia. Oke, di atas. Kita coba naik. Oke, ini dia. Cerot, mati lo. Belum mati dia, teman-teman. No. Oke, nice. Dia belum mati, guys. Kuat banget pemimpinnya. Oke, belum mati dong. Belum mati dong, teman-teman. Kuat banget. Harus gua pakai ini kayaknya. Oh, udah mission complete. Nice. Kita berhasil misi pertama, teman-teman. Let's go. Oh my god, akhirnya Pak Budi berhasil ya menyelesaikan misi pertama, teman-teman. Oke, akhirnya Pak Budi Oke, teman-teman, akhirnya Pak Budi menyelesaikan misi pertama ya, menjadi seorang intel dari tentara, yaitu ex-agent, teman-teman. Sekarang kita mungkin bakal balik ke markas militer untuk melaksanakan misi kedua, guys. Lari. Let's go lari, bro. Oke, ini dia. Ada misi kedua, teman-teman. Kita lihat. SX-49. Oke. We have discovered a terrorist. Oke, ada teroris lagi yang ngemegang nuklir, teman-teman, senjata nuklir. Oke. Oke, nice. Kita bakal temuin terorisnya dan kita bakal kuasain base mereka, guys. Karena mereka katanya ada misil. Di mana itu dia? Oke, langsung aja kita menuju tempatnya ya, teman-teman. Kayak gue butuh helikopter sih. Oke, guys, kita bakal pakai helikopter ya. Karena itu tempatnya kayaknya jauh. Oke, let's go. Kita menuju lokasinya, teman-teman. Ini dia, Agent X. X berapa tadi? X6 apa gitu. Oke, teman-teman, ini dia markasnya. Kita harus mengakuisisi markasnya, teman-teman. Sabar. Kita harus terbang rendah. Kita terbang rendah dulu. Ini kan? Baru kita tembak orang-orangnya, cuy. Oke, itu dia. Nice. Oke, ada lagi. Let's go, Pak Budi. Kita harus selamatkan markas ini, Pak Budi. Dari teroris, Pak Budi. Ini tempat misil, teman-teman, ya. Oke, nice. Mati lu semua, ya. Masih ada di dalam kayaknya. Masih ada di dalam, cuy. Oke, sabar. Kita mendarat dulu. Oke, Pak Budi. Pak Budi, kita mendarat. Oke, nice. Pendaratan yang mulus, teman-teman. Kita bakal basmi para teroris. Ini dia. Nice. Mati lu semua, ya. No. Oke, let's go, Budi. Mati lu semua. Let's go. Gila itu. Profesornya ikutan nembak nggak tuh? Masih banyak di dalam, teman-teman. Oke, nice. Maju, Budi. Sengaja Budi kita pakai tektok ya, guys, ya, biar kuat dia. Wow, ini dia misilnya, cuy. Ini dia rudalnya, teman-teman. Mati lu ya, cerot. Sangat OP. Nice. Satu lagi, teman-teman. Di mana dia? Oh, di luar. Nice. Teroris backup has arrived. Waduh, mereka ngajak backup, teman-teman.
Wait, ini mah biar cepet pada mati. Crot, mati lu ya. Nice. Oh no, markas kebakar. Bodoh banget Budi. Markas kebakar, teman-teman. Sabar. Let's go. Kita berhasil mengamankan markas musuh, teman-teman, yang isinya ada rudal ya, guys ya. Kalian bisa lihat tadi ada rudal di dalam, dan kita mendapatkan helikopter baru. Let's go. Kita mungkin bakal balik ke base militer melaksanakan misi terakhir kita ya, misi ketiga, guys. Mungkin hari ini bakal 3 misi aja. Kalau kalian senang sama konten kali ini, kalian komen aja karena masih banyak banget misinya, teman-teman. Oke, kita bakal mendarat di sini, teman-teman. Biar GG, biar komandannya seneng. Kita pakai parasut meratnya, cuy. Nah, kan GG kan tuh. GG enggak tuh? GG enggak tuh? Let's go. Langsung misi ketiga, guys. Kita lihat. Oke. Epsilon, oke, grup Epsilon. Oh, mereka dibantu sama teroris katanya. Kita bakal menuju headquarter Epsilon, teman-teman, markasnya Epsilon. Temukan intel buat ngelawan teroris. Oke, let's go. Epsilon ini seinget gua ya, ini kayak kelompok sesat gitu di GTA 5. Dan mereka katanya bekerja sama sama teroris, guys. Lihat si Bapak Budi. Lihat guys si Bapak Budi ya, udah bolong-bolong badannya. Siapa di sini nama bapaknya Pak Budi, coba komen. Oke, let's go, kita menuju lokasi markas Epsilon ya, teman-teman. Alright guys, sekarang kita bakal pakai pesawat jet ini ya. Dan lihat Budi, nggak pakai helm dia, GG banget nggak tuh. Padahal lulusan polisi ya. Dan lokasi markasnya ada di kota, teman-teman, ternyata. Apakah kita langsung kamikaze aja, Budi? Atau gimana nih, Budi? Oh, gue pakai parasut aja ya, harusnya. Oke, sabar. Oh, di bawah sini. Di bawah situ. Sabar. Kita lihat dulu lokasinya. Oh, dekat rumahnya Michael, teman-teman. Dekat rumahnya Michael. Kita kamikaze kali ya. Nah, itu dia ada logonya, guys. Ada logonya Epsilon. Oke. Pesawatnya nggak meledak. Keluar Budi. Oke, nice Budi. Pesawatnya nyangkut gitu. Oke, ini dia. Ini dia, teman-teman. Kalian bisa dengar ada suara-suara musik. Ini kelompok sesat ya. Oke. Nah, itu mereka. Lagi pada kumpul. Waduh. Oke. Oh, jadi mereka tuh pengen nguasain kota Los Santos, teman-teman. Dan bergabung sama teroris-teroris yang ada di sini. Look over there. Someone is eavesdropping behind the boxes. A spy. Wah. Kill him now. Wah, kita ketahuan. Mati lu semua lo. Ini anggota sesat-sesat ya, guys ya. Nice. Misi membunuh anggota sesat, teman-teman. Oke, okay, let's go. Awas Budi, nice Budi. Masih ada lagi Budi. Ya, ini mah langsung aja nggak sih? Crot, meninggal lu semua. Langsung berhamburan gitu. Oke. Okay. Lah, gue ditangkap, guys. Oh my god. Call Skullhound and tell them we captured a spy. Men, take him away. No. Lah, gue berhasil ini. Mission pass. Oh, gue di penjara ternyata. Oh my god. Gue dikurung, teman-teman. It's time for your beating, asshole. Aduh, bisa kabur nggak ya? Oh, kita harus berantem buat dapetin kuncinya, teman-teman. Let's go, ayo berantem sama gue. Rot. Mati lo. Gila, kuat banget.
ngedelay gitu. Senjata ada nggak senjata? Oh nggak ada senjata teman-teman. Lah dia nggak ngelawan ini. Gila nih orang nggak mati-mati guys. Nice. Mati kah? Oke okay, nice mati. Nah kita dapat kuncinya. Oke, dapat shotgun kita. Let's go buddy. Kita kabur dari sini buddy. Let's go. Wait. Nice mati ya. Ambil senjata baru buddy. Oke, senjata baru. Jangan pakai shotgun lah. Oke, di mana musuhnya tuh? Di depan ya. Ada telur alien, teman-teman. Ada telur alien. Siapa sangka ada telur alien di sini, guys? Too late. Okay, nice. No, banyak banget. Oke. Okay. Nice. Mati lu semua ya. Dari atas bisa nembak ya? Oke, peluru gua habis. Kita ambil dulu. Kita ambil punya mereka, teman-teman. Oke, okay, nice. Oke, kita keluar lagi. Ini pintu keluar kemana ya? Ah, ini dia, guys. Yah, dikunci. Dikunci, teman-teman. Harus nyari kunci katanya. Find the key. Oke, okay, ada pintu lagi. Kita naik. Nice, mati lo ya. Alright. Ambil peluru. Oke, okay, you found the key. Kita nemu kunci, kita keluar. Oke. Okay. Harusnya nih kunci pintu itu ya, harusnya. Okay, let's go buddy. Kita cabut, nice. Oh, no, masih banyak. Mati lu semua lo. Nice banget buddy. Down semua ya. Ambil peluru dulu. Gua enggak punya amunisi nih, guys. Oke, okay, next door. No. Banyak banget musuhnya. Oke, okay, habis ya. Oh, masih ada. Satu lagi. Oke, okay, habis. Habis teman-teman. Habis. Oke, okay, kayaknya kita bisa kabur. Oke, okay, ada helikopter. Cabut, let's go. GG enggak tuh teman-teman. GG enggak tuh. Kita berhasil kabur dari markas musuh. Ini markasnya tuh lihat ya. Buset, tinggi banget. Sekarang kita bakal turun di sini. Oke, okay. Harusnya misi selesai. Let's go teman-teman. Kita berhasil menyelesaikan 3 misi dari komandan ya, yang semuanya itu berhubungan sama teroris ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin konten sampai sini dulu. Kalau kalian suka, dipencet tombol like-nya, kita ramaikan konten ini. Komen juga di bawah, kalian minta gue lanjutin apa enggak ya guys ya. Karena ini misinya sebenarnya masih banyak banget. Dan kalau gitu, sampai ketemu di konten selanjutnya teman-teman. Bye-bye.